Halo teman-teman, pada konten kali ini saya ingin memaparkan kandang murai batu saya. Di sini kandang yang akan saya bangun ada 3 kandang. Berhubung budgetnya tidak banyak, saya membuat kandangnya sendiri. Membuat kandang ukuran murai batu itu berbeda dengan kandang-kandang lain, karena di sini saya tinggi dari kandang itu sendiri 2 meter. Terus samping kanan kiri kurang lebih 1 meter sesuai dengan panjangnya kawat kotak yang akan menjadi tepi kandang kita. Oke guys, kandang baru jadi satu, rencana langsung mau masukin ya. Ini betinanya, ini jantannya. Mudah-mudahan langsung jodoh ya, tanpa penjodohan ya. Mudah-mudahan. Oke, saksikan ya. Sebentar lagi deh. Bikin 3 kandang tapi baru kelar satu. Saya coba masukin dulu dari ini. Air. Saya alirin masuk kandang. Di dalam juga ada kerika. Oke, ada masuk lewat pintu kecil. Di dalam. Ada 1, 2, 3. Untuk sekat samping-samping saya menggunakan triplek. Di bagian belakang langsung sentuhan dengan tembok dinding rumah. Di bagian depan, sebagian pintu saya menggunakan triplek didobel dengan kawat kotak dan selain itu kawat kotak semuanya. Sementara saya membuat 3 kandang dulu. Ini pun rencana yang diisi hanya 1 pasang dulu atau 1 kandang. Ukuran ini adalah sesuai dengan di penangkaran ternak murai batu ring Dr. IT Bird Farm. Saya membuat kandang ini ada di teras rumah. Dengan pondasi kandang saya menggunakan herbal. Namun jika ukuran lebih besar akan lebih baik karena gerak murai batu itu kan lincah. Namun jika posisi kita atau lokasi kita tidak memungkinkan, lebih kecil pun tidak apa-apa. Cuma lebih baiknya lebih besar. Jangan lupa untuk kandang dipasangin dengan pengatur suhu ya, atau termometer digital. Ini untuk mengontrol suhu. Diusahakan juga kandang terkena sinar matahari. Jika tidak, maka berikanlah sirkulasi udara yang bebas atau luas. Contohnya, jika depan ditutup, samping ditutup, belakang ditutup, maka yang atas seharusnya tidak ditutup. Biarin dibuka atau ngablak. Kiranya ulasan tentang kandang cukup. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Jika ada pertanyaan, silakan komen saja. Terima kasih.